Siaran dan penerapan teknologi mengembangkan. BPT itu kan sekarang konteksnya sebagai bagian dari namanya lembaga litbang jiram penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Nah, BPPT lebih fokus kepada pengkajian dan penerapan jiramnya. Sebagai lembaga yang lebih banyak dijiram, maka yang kami harapkan dari akar ini semangat untuk terus melahirkan inovasi. Karena saat ini, nah, yang namanya kegiatan riset tidak cukup berhenti hanya di laporan kegiatan risetnya sendiri, tapi harus ada hilirisasinya. Nah, yang bisa menghilirisasi ini salah satunya BPPT. Jadi kita harapkan BPPT terus berupaya dekat dengan industri sehingga bisa lebih merumuskan produk-produk apa yang nantinya bisa menjadi produk inovasi. Itu intinya, mudah-mudahan tentunya rakyat tahunan ini bisa menentukan apa yang menjadi fokus inovasi dari BPPT.